Halo semuanya, hari ini aku mau review kerupuk kulit rejeki nih teman-teman. Nah, jadi nih aku udah makan agak banyak teman-teman, jadi tinggal sisa dikit. Aku akan review nih, jadi banyak banget yang tanya kerupuk kulitnya tuh enak gak sih? Ini non halal ya, ini babi teman-teman, babi nih. Oke, okay. Nah jadi di sini kalau misalkan kalian pernah makan yang kerupuk kulit sapi, kita akan cobain yang kerupuk kulit babi teman-teman. Jadi sebenarnya mirip sama yang kerupuk kulit sapi, cuma bedanya ini babi aja. Terus kayak wangi, ada kayak wangi bawang putih gitu teman-teman. Terus nggak terlalu asin, garing, garing banget sih. Dan kayaknya kalau ditaruh di kulkas bakal lebih garing lagi sih teman-teman. Jadi versinya tuh ada yang kayak garing-garingnya tuh ada yang tebal-tebal, tapi ini ada yang tipis juga. Tuh, ada yang tipis gitu teman-teman. Terus juga dia tuh kayaknya ada bumbu-bumbunya gitu sih. Kayak bumbunya, bumbunya juga enak banget. Selanjutnya adalah kita akan coba dessert teman-teman. Nah, dessertnya ini adalah dari Daily Dessert. Daily Dessert. Oke. Nah, jadi apa aja isinya? Aku akan kasih lihat kalian. Wow. Yang pertama tuh ada melon. Terus dia juga ada kayak puding coklatnya teman-teman. Puding coklatnya. Oke. Okay. Terus juga ada leci, lengkeng kayaknya, bukan leci, sorry. Ini lengkeng. Ada jelly-jellyannya juga. Ada jelly dan kelapa. Kelapanya teman-teman. Oke, dan ini susunya sih, creamernya sih enak banget teman-teman. Oh, terus juga ada ini. Jangan lupa ada strawberry. Okay, let's try. Ada mangga juga ya teman-teman ya, ada mangga di sini. Dan harganya lumayan teman-teman. Harganya sekitar 38. Oh ya, yang kerupuk babi ini harganya lumayan teman-teman. Sekitar 40-an. Oke, okay, kita akan cobain ya. Enak banget sih teman-teman. Jadi manisnya berasa, tapi nggak yang manis gula. Jadi manisnya manis creamer. Dan juga nggak enak sama sekali dan nggak bikin tenggorokan serep teman-teman. Nggak bikin tenggorokan serep. Kita cobain jelly coklatnya ya. Jelly coklatnya nggak manis. Jadi pas. Perpaduan antara creamer susunya yang manis teman-teman dengan jelly coklatnya yang tidak manis gitu. Nah, ini harganya sekitar 38.000 ya, teman-teman ya. Bisa dapat juga di Grab atau Gojek gitu. Thank you semuanya yang nonton video ini, jangan lupa di-like, komen.